Gelombang tsunami mulai menerjang tiga wilayah di Jepang seusai terjadi gempa berkekuatan 7,1 skala Richter Kamis, 8 Agustus 2024 sore. Tiga wilayah tersebut adalah Prefektur Miyazaki, Kochi, dan Kagoshiwa. Kantor Berita Jepang, Kyodo News melaporkan ketinggian air di garis pantai Miyazaki mencapai 50 cm cm. Selanjutnya di Nichinan Aburatsu mencapai 40 cm dan di Hyuga Hozoshima dengan ketinggian 10 cm. Sementara itu, di Tosa Shimizu, Kochi ketinggian air sekitar 20 cm. Tsunami juga menerjang wilayah Tanegashima Island, Kumano, Kagoshima dengan ketinggian 10 cm. Badan Meteorologi Jepang sebelumnya telah mengeluarkan peringatan tsunami sesaat setelah terjadi gempa. Meski potensi tsunami yang datang tergolong kecil, warga tetap diminta menjauhi area pantai saat ini. Pemerintah telah mencabut semua peringatan tsunami akibat gempa 7,1 skala Richter. Jonlau Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.